Oke. Hai, halo teman-teman semuanya. Selamat datang di stream. Hai. Gimana kabar kalian sore hari ini, teman-teman? Sudahkah kalian berdiri dan ke toilet? Halo, gimana suara Papi guys? Apakah aman-aman aja suara Pika? Apakah tidak kekencengan suara musik in-game-nya? Or else? Amankah? Kalau aman, ketik aman ya, teman-teman ya. Kecil, apanya yang kecil? Apanya yang kecil, teman-teman? Thank you, Shasha, for the membership. Arigatou gozaimasu. Halo, teman-teman semuanya. Oke, aman. Oke, hai. Selamat datang, teman-teman. Aku Pika Sugiharyon, Prime Minister Primordial Demon. Hari ini akan bertanding di Hatsune Miku Colorful Stage melawan Solace, yang dimana tadi Haris dan Gin udah lewat, tapi kesempatannya Gin tuh tadi, aku pengen nangis. Sepertinya sangat amat sulit untuk digapai ya, teman-teman. Gila bets kalau kata gue teh. Ketar-ketir cuy, dikit cuy. Tapi ya udah nggak apa-apa. Kita harus berjiwa laki-laki yang kuat ya, teman-teman ya. Ya, oke. Hari ini kita jadwalnya itu main Hatsune Miku Colorful Stage, di mana kita akan bermain satu lagu, yaitu lagu wajib VTuber, yaitu King, di difficulty normal. Dan kita, seperti yang kalian lihat Haris dan Gin tadi, kita tinggi-tinggian score. Which is sangat wow sekali ya, teman-teman ya. Nah, sebelum kita mulai ya, teman-teman, seperti Haris dan Gin tadi, kita akan beli satu bundle dulu, di mana nama bundlenya itu Welcome Bundle. Sumpah aku groki banget, teman-teman. Maafin ya kalau misalnya suaranya gitu. Alright, anyway, kalau bisa suara in-game-nya kegedean, kabarin ya. Atau suara Papi yang kegedean gitu ya. Oke, kita langsung beli aja welcome bundle-nya. Mana welcome bundle-nya, teman-teman? Oh, there you go. Welcome bundle A, di mana harganya tuh cuma kurang dari $1 atau 99 sen, which is murah banget. Bentar ya, teman-teman ya. Mika bakal sembunyiin dulu sesuatu. Karena nanti berbahaya sekali ya, teman-teman ya. Oke, kita beli dulu. Yap, ahem. Sudahkah? Apakah? Sudahkah? Wih, udah teman-teman, lihat teman-teman. Zet, anzai. Kita sudah beli welcome bundle teman-teman, dengan harga di bawah $1 ya, teman-teman. Ini murah banget. Kita dapat 100 tadi ya, sama gacha tiket, teman-teman. Ya, sebelum kita memulai, teman-teman, di sini kita ini dulu ya. Ya, teman-teman, kalian jangan lupa pilih Wika. Di Twitternya AKA Virtual itu udah ada cara vote-nya gimana, kalian tinggal ikutin aja. Caranya gampang banget. Nah, nanti kalau misalnya kalian pilih Mika dan Mika menang, teman-teman, atau pilih salah satu member dan menang, kalian akan dapat $5 dari Razer Gold Credits, teman-teman. Which is lumayan lah, ya enggak sih? Buat top up game di Razer Gold itu lumayan banget, teman-teman. Ya enggak. Oke. Kalau begitu, teman-teman, kita akan cek karakter dulu sebelum kita mulai. Karena karakternya kita kemarin dapat bintang 2 dan bintang 1 ya, Kaito. Hatsune Miku. Ya, gak banyak, nothing special gitu loh. Tapi, kita coba dulu main King tanpa diapa-apain, teman-teman. Lagunya udah kita beli kebetulan. Aku deg-degan. Ini lagu King-nya udah dibeli ya, sama kayak sebelumnya juga. So, are you guys ready buat melihat kecupuan Bika? Disclaimer dulu, teman-teman, sebelum kita mulai, Bika itu sangat cupil sekali bermain game rhythm. Ya gitu ya, teman-teman, pokoknya. You are king. Nah, ini King kita mainnya di normal sama seperti yang lain. Kita coba dulu, teman-teman. Kalau misalnya tanpa buff and everything,
harusnya bisa. Kita auto aja, kita paling tinggi di event karakter. Harusnya udah oke. Kita start dulu. Kita naikin ke 6,5. Ini deg-degan banget guys. Aku sangat deg-degan. Oke, kita start. Kita coba dulu. Papa derek side. I guess. Oke. Mika bakal tunduk terus ya. Namanya juga main ya. Oh, sejauh ini sangat tidak aman ya. Gemeter dikit guys, kenapa ya? Apakah ini tadi dirasakan Gin? Bentar guys, tadi kayaknya ada kesalahan gitu deh. Kayak ada tulisan good gitu, kayaknya bug deh itu deh guys ya. Kita retry dulu ya. Kita retry ya teman-teman ya. Setidaknya pertama kali jangan ada good lah. Ya enggak sih, ya enggak sih. Bulu amat lah. Untuk pertama oke lah. Coba kenapa ya? Jika tuh gemeteran pas main. Perasaan tadi pas nyoba aman-aman aja guys di akun sebelah. Ya udah coba dulu. Disclaimer, Mika tuh baru main pertama kali guys di temen-temen game kayak gini guys. Jadi mohon dimaklumi ya. Tuh Mika suka lagi. Yo, masa bad sih? Wah, gak bisa nih. Kita harus mencoba nanti. Ini pertama kali Mika sebenarnya main di layar yang lumayan gede ya teman-teman. Jadi masih belum terlalu biasa ya. Ternyata ini yang mereka rasakan tadi pada saat cupu banget, nggak bisa nih, wah nggak bisa nih guys. Oke, sampai situ aja stream kali. Piko patah-patah, hah? Patah-patah, seriusan? Demi apa patah-patah, guys? Apakah patah-patah, guys? Delay? Apanya delay, guys? Suaranya delay, apa gimana? Visualnya telat. Hah, seriusan, teman-teman? Cius banget. Oke, bentar. Mika, coba ini ulang ya teman-teman ya, sebentar ya. Game kartu, iya. Bentar ya guys ya. Bentar ya. Harusnya kalau diulang jadi bisa teman-teman, sebentar ya. Aduh, ada aja loh, tiba-tiba loh. Oh no, game card. Kenapa kau berulah? Oke. Okay. Oke, kita coba ya. I mean, should be okay now, guys. Semoga ya. Semoga banget nih.
Apakah sekarang masih delay ya teman-teman? Kita lihat kecupuan Mika ya teman-teman. Apakah delay guys? Kan belum ada suaranya ya? Belum disetting ya? Astaga streamer profesional ya, maaf ya teman-teman ya. Nah. Ah seriusan patah-patah guys. Aman, aman, aman. Jadi aman apa enggak nih teman-teman? Oke, kita lanjut aja kalau gitu ya teman-teman ya. Nah, itu dia tadi. Kita coba ya, guys ya. Should be absurd next time juga. Karena ini pertama kalinya Mika nyoba di layar yang lumayan gede. Ternyata lebih sulit daripada yang biasanya, teman-teman. Nah, jadi untuk sekarang, kita bakal fokus dulu ngambil kristal yang banyak, teman-teman. Nah, dari sini kita dapat gift itu ada total 92 gift. Banyak banget. Ini dapat dari mana, guys? Oke, kita langsung claim all aja. Kita total dapat berapa? Wah, ada lagu Beat Eater, guys. Wah, ini Mika suka nih yang ini nih, lagunya. Oke, oke. Oh, kita dapat 8.400. Apakah kita langsung gacha, teman-teman? Beat Eater untuk nyata, iya untuk nyata, betul sekali Beat Eater. Wah gila, Mika suka banget sama Beat Eater guys. Apalagi yang nyanyi tuh ada 3 orang gitu. Ya jadi kita langsung gacha gak sih? Gacha gak guys? Ayo gacha gak sih? Gacha gak sih? Gas, oke gas. Tapi tadi Mika lihat gachanya si Gin hoki banget. Oke, kita bakal gacha full di ini ya teman-teman ya, Colorful Festival. Di sini ada banyak banget. Di sini ada, wah ada Rin, skin Rin, wih bagus banget. Keren, keren. Gas. Kita ten pull ya teman-teman ya. Wah, setelah melihat hoki tipis aku mah, mana ada hoki tipis. Coba kita ini ya, kita ten pull pertama guys. Apakah ada streamer luck di sini teman-teman? Oh mas doang nih. Harusnya warna-warni ya sih. Oh, 3 Kohane Azu sama. Oke. Okay. Tak apa. Pertama kali. Ini bintang 2. Oke, okay, bintang 2. Oke. Okay. Jadi I guess this is 3 star or something. Yeah. Saki Tenma, let's go. Tenpu lagi gak sih? Tenpu lagi. Langsung kita tenpu lagi, teman-teman. Wah, Zupa Git tadi hoki banget, guys. Wah, hoki banget dia. Emang boleh sehoki itu, Gin? Kita langsung pull lagi ya, guys ya. Tenpu lagi ya. Bintang 4. Aku butuh bintang 4. Kami Azu sama. Bintang 4-nya mana dong? Hari ini aku mau kawaii na. Dari Mizuki Akiyama, bintang 3. Ini siapa? Kaito? Oh, Kaito! Yeah, it is Kaito. Ya, aku walaupun seperti ini teman-teman tahu dikit soal hal-hal seperti ini, wanjay. Tapi tidak ada bintang 4 guys, wah nggak bisa nih. Kita harus mencari kristal dulu guys. Kristal paling gampang tuh didapetinnya dari event-event kayak gini nih guys. Event-event nih kita dapat 100 nih. Ini debut mission kalau misalnya kita kelarin guys, kita bisa dapat 3000 kristal, banyak banget. Coba kayak sulit deh kalau di satu stream ini doang. Gimana kalau kita ini kali ya, kita baca main story-nya aja gimana guys. Siapa tahu kita bisa dapat kristal sama dapat musik card or something like that buat ini ya, buat beli musik kita. Kita buka cerita ini belum bisa ya, belum bisa. Coba more jam opening. Oke, kita bacanya agak cepat aja ya guys ya. Gin full senyum, iya parah banget guys.
I was born with bad luck. 私が参加する遠足はいつも雨. If I went on picnic, てるてる坊主を作っても, it would rain. Ooh, no man of lucky weather charms ever worked. Okay. My new hat would get blown away by gust of wind. My favorite shoes would get splashed by a passing car. Alright. Oh ini intinya gak oke ya? Orang dalam gin. Skip P. Oke, kita skip. Oke, kita skip guys. Kita baca gini-gini ya guys nih. Tapi ceritanya bagus teman-teman. Kalian harus baca semua. Furi bagi-bagi. Yes, let's go. Skip. Kita mau skip aja teman-teman. Atas kanan, iya atas kanan. Kita mau di skip. Kalian gak mau baca ceritanya? Oke, karena ini streamnya cuma berdurasi ya teman-teman ya. Kita akan fast forward aja nih. Nah gitu teman-teman ya. Biar kali kita juga bisa tahu nih what is happening. I mean this is too fast man. I can't read anything. Aduh apa tuh tadi? Gak bisa bahasa Inggris. Ya, okay, kalau begitu teman-teman kita skip ya, kita skip. Okay. Yang penting udah mau kelar juga kan tadi kan. Mengaceng, thank you. Anzai. Gempa, Pi. Apanya yang gempa? Hah? Dapat sangat banyak sekali ya teman-teman ya. Kita kalau misalnya mau ini di mana sih, guys? Kalau misalnya mau dapat kristal or something gitu. Coba kita skip ya. Oh dapat, it is. We got music card, benar music card ternyata namanya, sama kristal 50 guys. Lumayan. Kita butuh berapa guys untuk bisa 10 pool? Kita butuh 450. Wah, sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali ya teman-teman ya. Kita cek ini misi-misi dulu. Dapat 100. Dapat 100. Kita lihat story-nya lagi deh. Ini tidak untuk dicontoh ya teman-teman ya. Kalian kalau di rumah dikelarin story-nya, seru tau baca cerita itu. Jadi jangan cuma main doang, baca juga story-nya biar seru gitu loh. Tapi di karakter rank banyak kristal, Pi. It is. Masa? Okay, let me check. Karakter rank. Oh ini kita naikin rank hasilnya itu. Oh it is. Terima kasih infonya teman-teman. Kalian sangat gokil sekali ya. Wih banyak penggilan. Udah bisa temple guys harusnya guys. Tadi mikirnya bisa ini. Udah bisa guys. Ayo kita gacha sekali lagi. Kita gacha sekali lagi guys. Ini kalau nggak dapat bintang 4 pundung dikit guys ya. Ayo gas. Apakah kalian sudah siap guys untuk menggacha ya guys ya? Sudah siap. Oke, kita gacha ya. Durasi Pi aman, durasinya masih lama, guys. Habis ini kita baru tuh gas king kita. Oh! Akhirnya. Let's go. Ada satu lagi di bola. Let's go. Ini. Mana bintang 4-nya, guys? Tidak. Siapa ini? Ichika Hoshino Widi, let's go. Dapat kostum, guys, kita. Ya, setidaknya kita dapat satu bintang 4 ya, teman-teman ya. Tapi di kali ini kita nggak dapat bintang 3 sama sekali, cuy. Nah, udah nggak bisa gacha, kita atur karakternya dulu, guys. Mari kita maksimalkan bintang 4-nya aja ya guys ya. Bintang 4-nya aja yang kita maksimalkan. Dikit banget guys. Gak nyampe apa-apa. Oke kalau gitu kita edit timnya. Kita taruh di event kali ya. Gimana kalau kita taruh bintang 3-nya guys?
Kita taruh bintang 3-nya di atas. Ini bintang 3, terus ini lagi. Terus ini. Apakah bagus? Kurang sih, guys. Bonusnya cuma 25% doang ini. Kurang enggak sih? Emang Gin hoki banget bisa dapat bintang 4-nya 4 dong. Wah. Curang, guys. Gin curang sih, orang dalam sih. Gak. Ini recommended-nya segini. Bonusnya 125 tapi, guys. Kita coba lagi deh, guys. Sekali lagi. Kita main ya. Kenapa aku main gemetar? You are king. Gas, kita main lagi ya, King ya. Kita coba sekali lagi. Atau enggak kita coba yang lain dulu kali ya, guys ya. Beat Eater di mana ya tadi? Beat Eater, where are you? Semoga nggak delay guys, sumpah. Jadi kalau delay sih gila banget. Oh, jadi kayak monotone gitu ya jadinya ya. Kita naikin ke 10 aja bisa guys, biar kenceng aja gitu. Coba kita main di speednya Gin, guys. Apakah aman, guys? Turun dikit deh. Nah, boleh. Usewa. Aduh, ada tuh. Kita kalau misalnya bisa beli, kita beli deh ntar deh. Oh, semoga jangan delay, please. Jangan delay, please. Kita mainin for fun aja deh, guys. Kita tidak kompe deh, karena emang tidak jago, jadi tidak kompe. Gak deh, kompe deh sekali deh. Retry guys. Gak delay kan? Nah, let's go. Setidaknya gak delay. Itu ngetes tadi itu, guys. Oh, kagum sih sama orang yang bisa main game gini. Seperti itu kayak game tadi. Keren banget kelihatannya, guys. Ini bentar. Ini difficulty apa tadi ya tadi, guys? Kok gampang ya ini ya? Ini normal gak sih tadi bikin ini? Udah bilang gampang gue tadi. Ya, setelah saya bermain di layar lumayan gede ya, saya ternyata lebih nyaman di layar kecil. Tapi setidaknya gak delay. I got to know ya. Terlalu easy, iya kayaknya ini easy deh, guys. Pelan banget. Kita harus cepetin lagi sih. Okay. Berarti kita setiap main itu karakter ranknya bakal nambah sendiri, guys. Apakah seperti itu?
Yeay. Expert B. Kamu bercanda kamu. Udah gila saya main di expert ya. Kamu pikir saya Gin, ha? Tidak, saya bukan Gin teman-teman. Jadi saya tidak bisa main yang tinggi-tinggi ya. Kita mainnya have fun aja guys. Kita have fun, have fun. Alasan-alasan orang cupu guys. Kita have fun, have fun. Eh coba cek lagu guys. Bisa beli lagu gak kira-kira? Iya kan tadi udah di music shop ya. Cukup gak? Kita cuma punya 4 cuy. Aku pengen beli satu lagu sebenarnya. Ada lagunya Ado. Ah ini. Mantap gak sih? Mantap sekali gak sih? Kesewa gak sih? Gas gak sih? Kita berarti cari ini dulu guys. Kita mengais pundi-pundi ini ya guys ya. Hard bang, jangan dong, aku nangis nanti. Kita skip ya, yang ini ya. 6. Tapi nanti Vika kayaknya bakal main ini sih di luar stream sih guys. Vika pengen mendapatkan skor tinggi. Karena orang yang bisa main itu keren banget sih main game ini sih. Aku lihat tadi kayak Gin gitu kayak oh my god Gin, teach me Zadi gitu, which is so good, which is so good. Iya terasi, iya Mika lihat terasi gitu loh. Santai, relax semua relax. Ah tadi use. Oh there you go. Nah udah bisa guys. Oke guys. Kita main show-show gini dulu. Nanti di ending-endingnya baru kita kita bakal main ini. Habis itu kita gas king guys. Sampai dapat skor tertinggi guys ya. Kita memuaskan hati dulu guys. Membiasakan diri namanya. Mana ya usai? Mana tuh tadi tuh. Bang udah bisa expert belum bang? Hah? Apa itu expert? Aku paling tinggi normal. Ih sumpah guys. Coba kita main di 7 guys. Aku tuh paling tinggi di normal guys ya. Aku baru guys sumpah di rhythm game kayak gini. Jadi mohon dimaklumi ya. Terima kasih.
Tau gak sih setiap Mika tuh berusaha fokus ya guys ya. Tiba-tiba gamenya blunder guys. Kenapa ya? Mika tuh kayak geleng-geleng aja kayak gini nih. Headbang-headbang aja ya kan. I think I'm just gonna play like that guys. I'm not gonna play like this. Focus. Tadi skin si Gin tadi skornya berapa guys tadi guys? Oke, Usewa seru banget sumpah. Aku sangat enjoy memainkan ini ya guys ya. Coba dia naikin bang speednya pasti lebih gampang. Jangan main-main tambahin 0,2 aja kalau udah mulai terbiasa mulai naikin lagi speednya. Oke, Palen terima kasih infonya. Oke. Sip 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 sip. Kita tadi Mika sejauh ini melihat tidak ada orang yang menggunakan dekorasi guys. Mika akan coba pakai dekorasi. Siapa tahu bisa nambah guys. Nakaniwa de saki to kyoku zukuri o. Nanohana. Oke. Haru. Apakah udah bisa beli dekorasi guys kita? Oh tidak bisa. Oh tidak bisa guys. Oh yaudah coba dulu deh main king kalau gitu teman-teman. Kita coba main king dulu deh kalau gitu. Oke, kita coba king di speed 7 guys. Apakah aman guys? Oke, kita fokus bentar. Enggak, have fun. Nah, enggak boleh fokus. Kita harus have fun guys. Ya. Yeah. Sumpah alasan have fun tuh kocak banget. Oke. Contoh apa ini? Okay. Let's try again. You are king.
Okay. Okay, let's try one more, okay? Aduh, aku lagi batuk, guys. Mohon maaf ya. Pilek dikit gak ngaruh lah ya. Enggak. Sekali lagi, guys. kalian enjoy musiknya aja ya, teman-teman ya. Bika, diam bentar ya, guys ya. Shit, man. Oh, sangat sulit untuk menyelesaikan satu lagu di normal ya, guys. Kenapa ya? Ajarkan pemula ini, guys. Ya, tapi kita boleh coba caranya si Palen tadi sih, guys. Gimana kalau misalnya kita nambah 2 speed ya, guys ya. Aku kepo sih kalau misalnya bisa ya. Bagus banget sih kayaknya. Kebanyakan ya, guys ya. Coba kita tambah dua speed. We should enjoy the music, guys. Kita tidak boleh compare karena Gin itu sudah susah dikalahkan. Satu, dia full combo. Dua, karakter bintang empatnya empat. Oke banget, anjir. Kita kelarkan ya, guys. Sabar. Tidak, kelarin dulu ini baru kita ulang lagi. Shiba, how the hell is that? Okay, we should not do curse, guys. Yeah. Okay, that's a miss one. Okay. Okay, masih ada durasi kan ya? Oh, masih ada lah. Kita masih ada durasi, guys.
adalah durasi jaya. Amanlah. Bisa lah. Bisa sih. Ulang lagi nggak sih, teman-teman? Nggak apa-apa. Kita memanfaatkan teori... memanfaatkan... Sekali lagi nggak ngaruh lah ya. Masih ada waktu lah ya. 19 menit bisa lah ya. Satu lagu tuh paling... lama 5 menit lah, bisa lah. Bisa lah. Thank you gift-nya teman-teman. Jauh ini semangat udah berkurang ya teman-teman. Kita kelarin lah gue. Ambil skor tertinggi aja. Tadi Haris berapa guys? Aku berusaha menyaingi Haris aja. Haris berapa tadi guys? Haris berapa guys? Ayo Haris berapa guys? Kita 196. Ah. Haris aku lebih 1000. Aku lebih 1000 Haris. Maafkan aku ya Haris ya. Tapi karena kita tapi ini nambah-nambah charm sih. Harusnya kita bisa beli dekorasi. Siapa tahu kalau misalnya kita udah beli dekorasi ya kan teman-teman. Skor kita bisa nambah sampai setidaknya 200 ribu lah. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Ini apa nih? Kita dapat apa nih? Kita dapat musik card teman-teman. Lumayan banget. Dapat charm juga nih. Tuh, wih lumayan. Wih bisa gacha. Gacha 2 kali dulu. Gacha 2 kali. Wait a second. I just saw this one. Ternyata kita bisa pull 1500, guys. Damn. Free gacha di mana, guys? Oh, ini ya. bilang 3, guys. Let's go. Kita dapat bintang 3, guys. Bintang 4 gak sih? Kopium. Oh, bintang 3 lagi. Oke sih. Ayy. Alah, siap boy. Minori boy. Let's go. Gak apa-apa. Senang sedikit. Senang ya. Senang. Oh, ini 10...
Tenpool Free ya guys ya, yang kalian bilang ya. Oh, bintang 3, oke. Mami. Miku. Hatsune. Miku. Dapat 2. Sekasa Tenma. Miku. Kasihan Haris. Mila. Ada lagi. Kaito. Wih, banyak guys. Lumayan. Ih, lucu banget yang terakhir. Si Rui. Lumayan guys ya. Lumayan. Tidak jadi pundung. Aman ya guys ya. Ini kita pull sekali deh. Aku kepo. Bintang 3 guys. Another Kaito, let's go. Keberuntungan kita hari ini Kaito. Kita akan menggunakan Kaito guys ya. Kaito banyak banget hari ini guys. Oke, kita pull lagi 2 kali ya guys. Masih bisa pull 2 kali. Oke, ini kayaknya yang biasa ya. Akito Shinonomi. Sekali lagi. Bintang 4 gak sih? Gak mungkin. Hoki saya udah habis. Kita akan menggunakan Kaito guys ya. Karena hari ini kita banyak banget dapat Kaito. Oke. Kita bakal main lagunya sekali lagi teman-teman sebelum kita udahan ya. Tapi karakternya kita ganti dulu ya. Karena hari ini, bentar, kalau kita auto gimana? Nah kan dia kelempar ke Kaito guys. Let's go gak sih? Ini 48.000 tapi guys. Tapi bonusnya 50% doang. Tapi kalau event 175%. Think I'm gonna use this one. Oh iya, kita terakhir kali main ini ya guys ya. Kita main co-op. Tadi kita ambil yang 197.000 aja guys. Aku gak apa-apa. I'm fine Gencana ya. Random match. Mari kita cari. Mika belum main co-op ternyata. Let's go, kita main guys. Anjir. Level 50, 50, 47, 60, 1 guys. Mika doang 1 guys kalau kalian lihat di pojokan nih. Aku takut. Aku membadut di sini. Lagunya. That's sweet. Kita mainnya normal aja guys. Kita nggak perlu tinggi-tinggi guys ya. Kita normal aja. Tuh. Iya. Ini kalau normal juga masih jelek. Gila sih, malu-maluin tim ini namanya. Ayo guys. Dukung Mika untuk tidak menjadi beban tim. Jauh banget levelnya teman-teman. Ini pasti orang-orang yang tiap hari main guys. Durasi ya, aman. Worlds of the Disease. Ayo kita main. Actually Mika suka menjelajah lagu-lagu kayak gini guys. Lagu-lagu vokalo itu seru. I know this song, I guess. Tadi Gin sama Haris menang ya. Oke, kita harus menang juga guys. Miss itu. Mika neket lo itu. Bro, what is going on? Kayaknya tangan Mika berair gitu deh.
My bad, guys. I'm sorry. I'm sorry. Harus menang, guys. Ini kalau kalah, saya salto. Menang gak sih? Menang dong. Hop, menang, hop. Menang gak sih? Show me shot. Oh, let's go, menang. Let's go, kita menang, guys. Akhirnya dengan total skor 3 juta ya, guys ya. Gila, banyak banget. Andai kan ini skor kingku, guys. Kita boleh ambil skor ini gak sih? Goks bingit. Lumayan. Kita nyumbang 300 ribu ya, guys ya. Walaupun banyak miss tiba-tiba ya. Yor. Oke lah ya. Good. Oke, itu dia teman-teman untuk streamnya. Kita pindahin deh, kita ke Wonderful Sekai aja biar happy kita. Yay, happy. BTW kalian bisa tekan karakternya, guys. Ajak ngobrol karakter yang ada lagi di Sekai gitu atau di world, guys, di real world. Nanti kalian bisa dapat ini, guys. Dapat kristal 10, lumayan kan? Gitu. Ya, yeah, anyway guys, itu dia untuk Streamika. Kayaknya 197.000 is my pick. I don't even think I can get more. Maybe I can, but durasinya sudah berkata lain, teman-teman. Terima kasih udah nonton. Dan ya. Yeah. Teman-teman, tadi kalau misalnya mau main co-op gitu loh bareng teman dan pengen nyari teman, kalian bisa langsung join official Discord Hatsune Miku Colorful Stage. Nah, itu linknya ada di deskripsinya Mika. Kalian tinggal tekan aja terus langsung join. Nah, di sana tuh nggak cuma bahasa Inggris atau bahasa Jepang or something like that. Di sana ada server bahasa Indonesianya, guys. Ada channel bahasa Indonesianya. Jadi kalian bisa lah, gitu loh. Bisa berinteraksi, cari teman main gitu, kayak kiu-kiu, main dongs gitu. Bisa, guys. Aman. Terus, untuk ini, guys. Di Hatsune Miku Colorful Stage nanti ada turnamen dunia, worldwide turnamen. Itu namanya Project Sekai World Championship 2024 Spring. Yang diadain di tanggal 13 April 2024 Japan Standard Time atau JST, teman-teman. Itu kalau waktu Indonesia Baratnya itu sekitar jam 2 siang deh, kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Gitu, impukan sekawan Arion, 197.000 doang. Aku bangga lebih 1.000 dari Haris. Gak apa-apa deh. Ya gitu ya teman-teman ya. Kalian bisa cari aja, mungkin masuk Discord-nya, terus cek, mungkin dapat info mengenai World Turnamen ini, Worldwide Turnamennya. Dan ya, menurut kalian, Mika posisi keberapa, guys? Mika sangat tidak confident sih tadi sih, jujur ya, untuk lawan Gin di skor 200 berapa tadi Gin? 270 ya? Itu skornya lumayan tinggi sih teman-teman. Jadi, I think I can go further than 197.000 karena baru nyoba Mika, guys. Bukan baru nyoba sih. Udah pernah main, cuma belum dihatamin banget. 270-an, ih gila tinggi banget. Kamu curang pakai 4 bintang, 4 karakter, gila banget. Karakter 4 bintang, 4 lagi, gila. Hoki banget, guys, hoki setahun dia pakai, guys. Kedua gak sih? Ketiga, 3 atau 2. Iya, kayaknya Sota jago deh, teman-teman. Ya, abis ini kita lihat deh. Walaupun Mika ketar-ketir ya, pundung dikit, nanti mojok di pojokan gambar, gak apa-apa lah. Aduh. Haris Ente, iya. Tapi Mika kepo, guys. Sebelum kita penutupan, sebelum kita akhir banget nih, kita boleh nggak sih nyoba sekali lagi, guys? Sekali lagi, gimana? Kita coba sekali lagi, masih sempat nggak kira-kira, guys? 5 menit, guys. Cukup lah ya. Gas ya. Kira-kira cukup nggak, teman-teman? King tuh berapa menit sih? Boleh, cukup ya. Habis itu kita langsung tutup stream ya.
Habis itu kita langsung gas ke Sota. Ini terakhir, guys. Let's go. Ayo, bisa. Cukup, gas aja. Oke. Ntar ya, Sota ya. Sota, nanti langsung kita rate, teman-teman. Habis ini kita kelar king ini. Pokoknya kalau nilainya rendah, kita ambil yang tertinggi aja tadi. Oke, oke. Ternyata masih ada 2 menit kita. Gila banget. Mind blowing sekali ya teman-teman ya. Ternyata teori terakhir itu sangat bisa ya guys ya. Itu tadi di ending Mika tahan nafas guys. Wah 220.000 guys. Wih naiknya banyak banget. Naiknya tuh berapa tuh? Wah lumayan lumayan. Wih gokil banget. 220.000 teman-teman, walaupun banyak grade ya, 34 grade. Anjir gemeter cuy. Aduh capek. Oke kalau begitu teman-teman, terima kasih yang udah nonton hari ini. Jangan lupa habis ini kita langsung ke Sota, jangan cabut dulu ya. Masih ada yang terakhir, masih ada Sota. Jadi diharapkan semuanya untuk standby ya teman-teman. Oke kalau begitu teman-teman, Prime Minister Primordial Liman Mika Sugiharyon izin pamit undur diri untuk hari ini. Jangan lupa ngabuburit, berdiri, dan ke toilet. Bye-bye semuanya, Otsu, habis ini kita ke Sota. Bye-bye, bye-bye, see you. Semoga Mika juara 2 guys, amin. Bye-bye, see you.